Terima kasih ya Datuk-Datuk yang dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk yang dipertua, saya mengambil peluang ini untuk bersama-sama dengan kawan-kawan seluruhnya dalam Dewan Yang Mulia ini mahu membahaskan apa yang dihadapan kami rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2012 yang ringkasnya adalah bakal ya menggabungkan Akta Perbankan Islam ya dan juga akta-akta yang lain di dalam satu gandingan yang seperti mana yang diperbahaskan semalam ya tentang Akta Kewangan yang juga menyaksikan betapa dengan usaha ini kerajaan mahu ya mengangkat Malaysia selaku hub ya kewangan Islam antarabangsa dan tentunya ya perkara ini perlu mendapat sokongan semua pihak ya Akta Perkhidmatan Kewangan dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ini ya kedua-duanya adalah akta baru bagi menggantikan akta-akta yang sedia ada. Dan kalau semalam kita bercakap tentang APK ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan yang menggantikan BAFIA, Akta Kawalan Pertukaran Wang, Akta Insurans dan Akta Sistem Pembayaran semuanya seluruhnya semuanya adalah digantikan ya dan diletakkan di bawah satu akta. Hari ini kita berbahas tentang APKI Kewangan Islam untuk gantikan Akta Perbankan Islam dan Akta Takaful ya. Yang kedua-duanya adalah akta yang dimansuhkan lalu diletakkan dalam satu akta yang baru. Bukan begitu Timbalan Menteri ya. Lalu saya dalam perbahasan permulaan perbahasan ini mengingatkan dan mengambil peluang ini untuk merakamkan dalam perbahasan di Dewan Yang Mulia ini di hujung-hujung Parlimen ke-12 ni Datuk Dr. Yang Dipertua. Betapa saya cukup menginsafi dan menyedari kekangan seorang ahli parlimen, seorang legislator ya, seorang lawmaker. Yang saya adalah antara yang merupakan ahli parlimen penggal pertama dan betapa dalam usaha untuk memperbaiki ya amalan penggubalan ya undang-undang yang sekaligus merupakan dasar yang akan menyusun atur keseluruhan pengendalian negara ini ya daripada semua bidang dan hari ini kita berbahas dari sudut bidang kewangan. Datuk Dr. Yang Dipertua, saya sangat menginsafi betapa kekangan setiap seorang legislator yang tergantunglah kepada disiplin masing-masing. Lalu dalam perbahasan-perbahasan yang terkadang kali meluntut ya ilmu dan pengetahuan yang agak khusus, maka kita terdedah kepada perbahasan yang menyerlahkan ya pengetahuan atau lebih tepat lagi tidak pengetahuan kami selaku ahli-ahli parlimen. Lalu dengan itu dalam struktur dan dalam apa yang dikatakan the construct of democracy dan the construct of a parliament yang sifatnya bicameral ni kalau dalam konteks kita yang mengikuti Westminster parliament ini ya. Yang kedua-dua house ini ya kedua-dua August House ini dengan izin akan berakhir dengan penentuan dasar-dasar negara untuk Dato' Yang Dipertua. Lalu di sini juga saya memulakan perbahasan saya merakamkan betapa dari sudut penambahbaikan cara dan mekanisme ataupun kaedah kita mengendalikan perbahasan ini. Sekali lagi saya merakamkan sangat mengharapkan paling tidaknya selepas kita berbahas di peringkat dasar, maka peringkat jawatan kuasa itu perlu mengambil dan perlu melibatkan, ya, perlu berlaku keterlibatan pihak-pihak yang di luar ahli anggota parlimen, Datuk-Datuk dan Ketua, bagi memperkayakan lagi dengan izin the breadth and depth of the issue dan rang undang-undang yang sedang kita depani. Atas perkara ini saya rakamkan ya bukan saja untuk diri saya bahkan seluruhnya
yang berada di Dewan yang mulia ini, setiap seorang kami menyedari akan hakikat itu. Lalu the practice of involvement ataupun dengan izin keterlibatan ya, experts ataupun mereka yang mempunyai sedikit lebih kepakaran ya, sama ada dalam bentuk the practitioners maupun the researchers maupun penyelidiknya ya, great minds dalam bidang finance, dalam bidang legal, dalam bidang keuangan, dalam bidang environment, dalam bidang perubatan, dalam semua bidang, Datuk Dr. Yang Dipertua, maka pada peringkat jawatan kuasa itu kalaulah dapat ya, saya merakamkan di peringkat perbahasan dasar ini disusun atur perbahasan itu melibatkan pihak-pihak ini seperti mana the best practice dengan izin ya, Kuala Selangor, sila. Saya belum masuk apa-apa, ini just an intro. Tak apa, terus sikit saja. Terima kasih Datuk Dr. Yang Dipertua. Terima kasih Kuala Selangor. Ini kongsi pandangan kita melihat negara kita ini akan menjadi negara maju menjelang 2020. Dan sebenarnya apa ini, rang undang-undang ini sesuatu yang bersesuaian dengan apa ini keadaan bila menjadi negara maju. Pandangan Kuala Selangor, jika sekiranya macam tadi apa ini expert ataupun pakar dalam bidang ini, setujukah kalau apa ini kita cadangkan kepada kerajaan untuk kita mewujudkan suatu jawatan kuasa tetap dalam apa ini, selain daripada rang undang-undang ini, jawatan kuasa tetap yang akan melibatkan semua pakar-pakar yang mahir dalam bidang masing-masing untuk menjadi menokok tambah dan memastikan kelangsungan apa ini sistem bank Islam ini terkenal dan menjadi produk utama negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih sebab saya. Jadi kalau itu sebagai penambahan pengukuhan perkara yang saya sebutkan sebentar tadi Datuk Dr. Yang Dipertua, izinkan perbahasan silap tadi dimasukkan dalam perbahasan saya juga. Ya, bagi mengukuhkan pengujahan saya bahawa keperluan untuk kita di peringkat jawatan kuasa Datuk supaya keterlibatan pihak-pihak ya, yang saya sebutkan sebentar tadi dapat kita libatkan, kerana pagi ini dengan rang undang-undang perkhidmatan kewangan Islam ini ya, dengan tidak mau memberikan apa-apa komentar tentang apa yang telah dibahaskan sebentar tadi, juga ia secara jelas menunjukkan bahawa tidak ramai di kalangan kami yang punya kepakaran dan kebolehan ya, untuk ya, Umat, saya nyamput tu mencelah sikit. Ucapan yang Umat tu cantik, tapi sepatutnya dibuat 2 bulan lepas semasa belanjawan peringkat dasar. Dan ini berhubung dengan apa patut dibuat oleh parlimen, tapi dia nampak jauh sikit keluar daripada perundangan. Okay. Ini. Baik, saya teruskan. Sebenarnya saya mengulangi apa yang saya telah sebut. Datuk-datuk yang dipertua, saya terus dengan menyebutkan betapa Kuala Selangor. Sedikit. Oh, belum masuk betul-betul sedikit. Ya. Okey, tak apa. Cuma macam ni, saya berpendapat secara prinsipnya parlimen mesti merakam persetujuan itu. Maksudnya, walaupun terlambat, bagali besok hari terakhir, hari ini kedua terakhir. Sekurang-kurangnya parlimen Malaysia pada sidang ini perlu membuat merakamkan satu kata persetujuan secara prinsip untuk bersetuju sekiranya kita membawa atau ingin membawa cadangan pindaan rang undang-undang yang berbentuk keadaan sebegini, mesti ada satu prinsip persetujuan secara prinsip. Itu perlu kita rakamkan. Saya tanya. Ya, tak payahlah counter saya punya tu Yang Hormat. Saya faham maksud Yang Hormat. Saya dah merasa dah akan dapat respon macam tu. Yang Hormat, Kuala Selangor, duduk dulu Yang Hormat. Okey. Terima kasih. Saya menegakkan peraturan Yang Hormat. Jadi kalau Yang Hormat pakar dan faham dan mengetahui peraturan, sepatutnya dalam dasar dulu dicakapkan ni. Saya masih ingat kita bermasyarat 1 tahun lebih berhubung dengan pembaikan parlimen. Apabila sampai di sini, shutdown macam tu saja. Semua ahli parlimen yang ikut bersama dalam badan tu pun semua setuju. Nah, jadi Yang Hormat, jangan marahkan parlimen, yang perkecilkan keputusan parlimen kalau ahli parlimen itu sendiri tidak menegakkannya. Perkara tersebut saya ingat masih Dr. Speaker mengingatkan lagi kembali ya, kita telah bangkitkan dan tidak mendapat sokongan. Jadi perkara itu saya rakamkan sekali lagi. Saya teruskan Dr. Yang Dipertua atas sajuk ini, dan kita
apabila berbahas tentang kewangan Islam ini, ya, Malaysia sebagai sebuah negara, ya, boleh kita rakamkan sebagai satu sebuah negara bangsa yang telah mengambil inisiatif pada awal, ya, pada awal-awal lagi kalau saya kembalikan mengikut sejarahnya, ya, seawal, ya, kalau mengikut kronologi, ya, sejarahnya itu, kita akan dapati bahawa seawal tahun 1960-an lagi, ya, inisiatif-inisiatif awal itu bermula dengan penubuhan tabung haji, ya, dan bank Islam yang pertama, tabung haji dalam tahun 1969, bank Islam yang pertama tahun 80-an, ya, 83 di bawah Akta Perbankan Islam 1983, dan seterusnya 1993 kita memperkenalkan interest free banking dan apa yang dikatakan sebagai dengan izin Islamic banking window, dan seterusnya sehinggalah pada tahun-tahun mutakhir ini apabila kita memperkenalkan pelbagai, ya, bukan saja perbankannya tetapi juga produknya, dan paling mutakhir kita menyebutkan, mewawarkan tentang the mega Islamic bank. Datuk, Dr. Yang Dipertua, saya terus membawa perbahasan ini, memperkenalkan apa yang dikatakan sebagai kewangan Islam itu sendiri, ya. Kewangan Islam itu sendiri kalau saya boleh sebutkan pada awalnya, berbeza-beza, ya, pandangan dan cerapan tergantung kepada disiplin seseorang yang mengendalikan kewangan itu. Pada perspektif seorang lawyer, ya, keseluruhan keseluruhan disiplin ini dilihat dari sudut perundangannya, ya, the construct of apanya itu sebagai sama ada produknya ataupun urus takbirnya mahupun prosesnya, ya, daripada yang berbeza apabila dilihat di sisi pandangnya oleh seorang ekonomis, yang juga berbeza daripada seorang syariah scholar, dan juga berbeza kalau seorang legislator yang mementingkan persoalan compliance apabila melihat kepada bidang ini. Datuk, Doktor Yang Dipertua, saya kalau boleh saya simpulkan sebelum saya masuk satu persatu daripada sudut-sudut yang mahu saya bangkitkan hari ini, sama ada dari sudut legal framework dan governance of Islamic financial services ini ataupun dari sudut beberapa pertikaian produk, ya, termasuklah paling mutakhir, ya, produk-produk yang telah menjadi citra ataupun ikon kepada kewangan Islam di negara kita ini, ya, maupun perkara-perkara yang lain, saya mengambil pendekatan makro dulu, ya, sebelum saya membahaskan secara mikro perkara-perkara yang telah saya sebutkan awal tadi. Datuk, Doktor Yang Dipertua, ya, kalau saya simpulkan, ya, kewangan Islam ini pada tarifnya in a nutshell dengan izin, ia merupakan, ya, bidang yang pada akhirnya akan, ya, melahirkan dan menzahirkan apa yang dituntut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai the economic well-being, ya, kesejahteraan dan kemakmuran sesebuah negara itu, menggunakan apa jua, ya, prinsip-prinsip, ya, kewangan Islam dan juga apa jua tata kelola yang menghindari segala apa yang menjadi satu yang diharamkan oleh Allah, oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Yang Dipertua, sebentar tadi kita mendengar kawan-kawan berbahas, contohnya Kalawakan menyebutkan tentang kalau begitu bagaimana nak dapat keuntungan kalau tidak ada interest, ya, contohnya. Kesemua ini, Datuk Yang Dipertua, saya simpulkan dengan ringkasnya adalah perlunya saya kira ahli-ahli parlimen mendapat sedikit basic pendedahan kepada Islamic finance. Dan di situ juga saya merakamkan betapa pentingnya bagi mengangkat keupayaan ahli-ahli parlimen, Datuk Yang Dipertua, perlu ada daripada pihak parlimen itu sendiri, ya, selaku peranannya apa? Peranan Dr. Rosmi apa ya? Dr. Rosmi, peranan apa? Setiausaha parlimen, Datuk Yang Dipertua. Pagi-pagi ni belum berapa wake up lagi. Setiausaha parlimen sendiri mengambil inisiatif
supaya kalau ada rang-rang undang-undang yang memerlukan sedikit cerapan dan sedikit pendedahan, bahawa ada baiknya saya kira ya pendedahan itu dibuat dalam bentuk refresher course ke, dalam bentuk introduction course ke, yang dengan itu akan mengizinkan ya ahli-ahli parlimen paling tidaknya ya mendapat sedikit maklumat dan juga core basic ya asas-asas perbahasan itu, supaya perbahasan kita itu akan menjurus kepada apa yang nak kita simpulkan. Tak apalah, saya teruskan ya. Ya, ada apa ya, cadangan tu bagus ya, Mat. Okay. Tu dah saya kata dah 2 bulan ya terlambat. Okey. Jadi tapi saya I'll take note ya, Mat. Terima kasih cadangan tu. Terima kasih Dr. Tua ya. Jadi kalau saya simpulkan ya sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan Islamic Finance ni, saya akan menjadi lebih agresif apabila saya masuk kepada perbahasan ini. Kerana di samping kita mahu mendayakan dan mahu mengarus perdanakan ya kewangan Islam ini yang pada akhirnya akan menjadi the Islamic financial hub negara kita ini, saya mengingatkan diri saya dan juga seluruh ahli-ahli Dewan Rakyat ini, Dewan Yang Mulia ini, bahawa pada pengamalannya Islamic Finance ini, ia bukan saja pada sifatnya apa yang dikatakan sebagai satu kewangan yang sifatnya adalah bersifat sebagai satu yang prohibitif, ya, prohibition oriented industry, ya. Dengan kata lain, Islamic Finance ini kerap difahamkan dengan kewangan yang mengharamkan riba, gharar, ya, dan apa jua sifat-sifat urus takbir yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi ia sudah menjadi begitu pada definisi dan pada takrifnya, sehingga kan ia hilang akan maqasid ataupun tujuan sebenarnya Islamic Finance itu, ya. Islamic Finance walaupun boleh kita takrifkan sebagai a very prohibition oriented industry, ya, kerana Islam mengharamkan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, ya, Allah mengizinkan perniagaan ataupun trade, tetapi Allah mengharamkan riba. Jadi terkadang kali daripada perspektifnya umum memahami kewangan Islam ini, ia telah menjadi satu yang hanya sifatnya itu very prohibition based, ya. Tetapi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kawan-kawan dalam Dewan Yang Mulia ini, apa yang seharusnya akan benar-benar mendayakan, ya, dan mengarus perdanakan ya penggunaan dan utilitinya kewangan Islam ini adalah tatkala ia dapat benar-benar ya menghasilkan pada tujuannya, pada maqasidnya, ya, apa yang dikatakan oleh ya pakar-pakar pakar-pakar kewangan Islam ini, untuk melahirkan sebuah negara, ya, sebuah negara bangsa, ya, sebuah ummah yang dapat pada akhirnya menyampaikan tujuan kewangan Islam itu. Ya, ini persoalan pada akhirnya wasta'marakum fiha, ataupun memakmurkan dan mensejahterakan muka bumi dan warga muka bumi ini. Jadi pada satu pemerintahan, kalau ia tidak sampai kepada melahirkan justice ataupun keadilan dan kemakmuran untuk rakyat, maka meskipun kita memperkenalkan demi waktu dan setiap kali pelbagai apanya produk-produk baru, kita akan gagal. Seandainya ya negara-negara yang mengamalkan perbankan kewangan Islam ini sekaligus perbankan Islam, tetapi bila kita lihat dari sudut bagaimana wealth creation itu, penjanaan kekayaan itu tidak berakhir dengan wealth redistribution ataupun pengagihan kekayaan itu secara equitable. Lalu dalam sebuah negara yang punya income inequality dengan izin, jurang dan kesenjangan pendapatan, lebih malang lagi kalau punya jurang kekayaan ataupun wealth inequality dari sudut segala asset class of wealth, ya, sama ada financial maupun hartanah maupun apa jua yang lain. Sudah kawan-kawan saya pasti salah, sudah terpanggil untuk tanya apa nih.